Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Oke, halo guys, balik lagi bersama Wardana di channelnya Bang Dogler ya guys ya. Sebenarnya hari ini tuh aku gak bisa upload guys ya, karena hari ini adalah hari perpisahanku dengan teman-temanku guys. Ya aku usahain banget gitu ya kan buat konten ini gitu. Jadi kalian tuh hargailah sedikit gitu ya, dengan cara klik, ya klik like aja itu udah cukup guys gitu. Oke, kita balik ke kontennya guys. Nah, jadi di kesempatan video kali ini, seperti di judul dan di thumbnail, aku bakalan membagikan yaitu settingan sensitivitas dan custom HUD lagi guys. Seperti biasa, untuk settingan sensitivitasnya memakai DPI 360 atau yang bisa disebut tanpa DPI. Setelah video higlik berikut ini, aku udah kasih sedikit tips and trick cara ngeshot musuhnya. Dari kalian yang mungkin belum pernah nonton tips and trick dariku, kalian tuh bisa tonton dulu video tersebut. Kalau kalian udah pernah nonton, kalian tuh nggak usah nonton lagi, karena videonya bakalan sama. Seperti biasa juga, untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video. Jadi kalian tuh nggak usah repot-repot lagi cari di video guys. Tapi aku saranin kalian tuh tonton dulu videonya sampai akhir ya guys. Ya minimal kalian tuh tonton 5 menitan lah. Kalau bisa kalian tuh tonton dari awal sampai akhir. Berhubung untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video, jadi kalian tuh bisa kalian akan bantu dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya, agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku guys. Semisal aja nih, semisal untuk settingan sensitivitas kali ini kurang worth di HP kalian, kalian tuh bisa cek video sebelumnya, atau kalian tuh bisa tungguin video-video terbaru dari channelku guys. Karena yang pastinya channel ini bakalan sering update konten settingan sensitivitas tanpa DPI. Oke, sebelum ke settingan sensitivitasnya, kalian bisa tonton dulu video ini sampai akhir. Sangre. Asesinato. Oke guys, sebelumnya bukan bermaksud buat menggurui kalian ya guys, tapi di sini aku hanya berbagi sedikit tips and trick guys buat mengheadshot musuhnya. Nah, simpel aja ya guys. Yang pertama, kalian tuh semakin jarak musuhnya dekat, kalian tuh semakin kencang narik tombol tembaknya. Kalau jarak musuhnya jauh, kalian tuh pelan aja untuk narik tombol tembaknya. Ya, di sini untuk
Yang pertama yaitu menggunakan shotgun, guys. Nah, untuk shotgun kalian tuh ya seperti biasa, kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya, jangan sampai berwarna merah, guys. Karena kalau misalkan berwarna merah itu tuh bakalan susah headshot, guys. Kalian tuh bisa taruh di bawah atau di samping musuhnya ya, guys. Lalu kalian tuh tarik tombol tembaknya seperti huruf U atau seperti huruf J, guys. Dan di sini untuk SMG ya, guys. Nah, untuk SMG menurutku lebih gampang, guys. Kalian tuh tarik dulu sedikit untuk tombol tembaknya. Sebelumnya kalian tuh taruh dulu untuk crosshairnya di badan musuh ya, guys, sampai berwarna merah, guys. Lalu kalian tuh untuk tarik tombol tembaknya tuh tarik dulu sedikit ke bawah, lalu kalian tuh tarik langsung ke atas, guys, sesuai arah musuh. Misalkan arah musuhnya tuh ke samping kiri, kalian tuh narik tombol tembaknya ke samping kiri sambil ke atas, guys, gitu. Nah, di sini untuk AR, guys. Untuk AR kalau misalkan jaraknya tuh kan seringan jauh, guys. Nah, kalian tuh nariknya seperti huruf J aja gitu, guys. Dan secara perlahan aja, guys, gitu. Kalau misalkan untuk jaraknya pas kalian tuh menggunakan AR, jaraknya tuh seperti menggunakan SMG, kalian tuh bisa samain untuk AR-nya, guys, gitu. Caranya tuh kalian samain seperti SMG gitu, guys. Oke, mungkin segitu aja sih. Oke, guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke settinganku, guys. Seperti biasa, yang pertama kita cek kontrolku dulu. Nah, ini dia, guys, kontrol punyaku. Nah, kalian bisa lihat dulu, atau bagi kalian yang mungkin pengen ikutin, kalian tuh bisa screenshot aja biar lebih gampang buat ngikutinnya, guys. Kalau kalian nggak mau ikutin juga nggak apa-apa. Ini kalian bisa lihat aku menggunakan kontrol lanjut untuk quick weapon switch-nya pasti aku aktifin. Oke, kita cek kasamutku. Nah, ini dia, guys, kasamut punyaku. Sabar dulu, ini masih aku jelasin. Ini juga aku menggunakan custom mode one shot, tapi di sini untuk custom mode aku gak saranin banget kalian tuh ngikutinnya, guys. Kalian tuh pakai aja custom mode yang udah sering kalian pakai. Di sini aku saranin kalian tuh ngikutin ukuran tombol tembaknya aja. Untuk ukuran tombol tembaknya yaitu 52. Oke, kita kembali. Untuk auto pick up di sini aku offin semua karena itu nyaman buat aku, guys. Untuk auto pick up kalian tuh bisa atur aja sendiri. Untuk tampilan aku juga bisa standar. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu untuk settingan sensitivitasnya. Untuk lihat sekeliling 99, red dot check 89, 2 kali scoop 83, 4 kali scoop 75. Untuk sniper scope dan lihat sekitar itu bebas. Ya, kalian semua udah pada tahu fungsi sniper scope dan lihat sekitar. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Apabila ada kata dan tips dan trik yang salah, aku mohon maaf. Kalian jangan lupa like, comment, share video ini dulu. Dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. We never